Jadi tiba yang penting lah. So equipment yang penting dalam lab cell culture, microscope confirm. Lepas tu dengan ada incubator untuk grow cell. Lepas tu feeder. Ada satu lagi BSC nama dia biosafety cabinet. Biosafety cabinet ni dah macam lamina flow macam tumbuk tu kan. Yang tu tempat yang kita memang buat kerja lah. Kan ikut cell. So sebenarnya kat sini daripada awal lah macam mana kita dapat sample tu. Sample yang setakat ni dekat lab cell culture kita lah, kita guna 15 cell. Fibroblast cell ni kita ambil daripada skin. Skin tu, sample skin tu kita dapatkan daripada HKM genetik ataupun forensic sample daripada hospital. Macam mana kita dapatkan skin tu, condition akan sampai skin biopsi, puncture. Ni macam pen tu, dia punch, dapat skin tu. Daripada skin kita bawa ke sini untuk proses. Macam kita proses dalam BSC by CT ni. Yang tu perang lizi yang tu puncture. Kita buat puncture. Jadi tak pakai commercial, tak pakai. Yang tu kita guna APCC. Pakai juga lah. Kita fibroblast cell juga. Biasanya pakai yang ambil betul daripada daripada semua daripada biar sebab kita punya research adalah kepada inborn error kita confident. So kita punya sample mostly adalah baby lah, penyakit baby kan. And then daripada skin tu kita bawa ke lab, kita akan proses tu, kita akan saksikan maknanya kita akan proses skin tu sampai dapat kecil tu. And then kita grow dia dalam media, kita kasih lah. So biasanya asal daripada tisu tu dia lepas kita keluar dalam masa 2 minggu biasanya 2 minggu daripada primary tisu tu kita akan dapat ekstrak sel keluar. So nama sel tu ada 15 sel lah, 15 sel daripada tisu skin. So yang ni adalah sebenarnya mikroskop. Kami ada inverted mikroskop. Beza dia dengan yang biasa yang sudah guna adalah tu adalah basic mikroskop yang guna untuk slide kan. Yang inverted ni memang untuk tisu kaca lah, untuk tengok flash dia punya sample dia biasanya adalah media dia punya attach dekat kelas. Kita panggil mikroskop ni inverted. So inverted mikroskop ni pun dia ada dalam bentuk macam kalau yang lama kita punya tengok dulu ni kan. Yang ni lagi mudah lah sebab dia screen besar tu. Contoh kita tengok primer ni, yang ni tisu. Bila dia attach pada basement, dia akan keluar daripada ni. Ni adalah fibroblast cell yang keluar. Sebab pada fibroblast cell ni, kita kena split lah. Split tu maksudnya kita kita akan nampak dia guna tripsinize. Kita yang besar ni kita kena grow dia untuk kepada yang besar. So kita akan bagi media baru. Media baru tu maknanya kepada kelas lain lah. Sebab kita nak guna untuk analyze, banyak analyze lah, analysis kan. So dan ni bila kita dah nampak dia keluar daripada primary tissue ni, sana kita split guna tripsinize. And then kita grow pada kelas yang lagi besar. Ataupun tengoklah kalau contoh dia tak sehat lagi, kita tukar media dia. Jadi macam kita mandikan dia lah, kita bagi media baru untuk dia. Daripada yang besar tu, kita regrow dia. Regrow dia, regrow dia kepada sendiri. Kalau kita pakai banyak sekali. Betul, daripada primary cell tu, kita nama dia pasas bila kita split kepada yang lagi besar tu. Pasas yang boleh guna setakat ni kalau human, kalau macam living human biasa ni, bukan yang macam komersial tu, pasas 7 atau 8. Lepas tu kita tak boleh guna lah. Yang ni dan ni pasas 2. Yang ni sampai 7-8. Sampai 7-8 je. Lepas tu sel ni sebenarnya dia boleh simpan dekat cryo. Cryogenic tank tu yang guna nitrogen tu, yang tu kita guna pasas awal, pasas 1 atau 2. Pasas 2 lah, 2 atau 3. Pasal 2-3 tu simpan? Simpan. Lepas tu kita split lagi banyak pada kelas lain lah untuk guna enzyme ke analysis lain. So untuk molecular pun boleh guna 5-12 kan. So yang ni contoh selepas seminggu selepas split. So dia akan ni kita boleh katakan confluent dia 50% sebenarnya sebab dia tak memenuhi lagi rumah. Kan? Nak kamu satu lain cerita pula. Selepas tu yang ni kita tengok konfluensi dia punya dia punya taburan dekat dalam media tu. Dah ada dekat dia. Kalau tak penuh lagi tu sampai tu boleh biar dia. Dia perlu lagi lah. Kalau contoh lepas minggu kita tengok ni media dia dah berubah color tu, kita tukar. So maknanya dia dah tak cukup. Mungkin dia tak cukup yang ni lah nutrition. Situ kita tukar media tu. So yang ni bila 100% ni, yang ni 100%. Sepatutnya dia nampak macam ni lah dia punya sel dia macam jari. Ni fibroblast sel.
padat macam ni lah untuk kita split je pada harvest ataupun untuk regrow pada kelas yang lebih besar. So yang ni pun kita guna untuk simpanan kerana kerantan kita kat sebelah sana ada dan kita sebelah kanan kita simpan lah. Yang tu kena tempat je lah. Untuk analisis kita harvest, kita pelletkan dia nampak dia seperti kita split dengan splatter yang simpan kata simpan dalam plastik. Macam ni. Okay. 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 Okay.